Baik, pemirsa, selanjutnya ini ada video seorang ibu melahirkan yang harus digotong menggunakan tandu terbuat dari sarung. Ini viral di media sosial. Dan pemirsa, ibu dan bayinya digotong oleh sang suami dibantu seorang anggota polisi Babin Kamtipnas sejauh 3 km. Babin Kamtipnas Desa Benteng Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau bersama warga menandu seorang ibu yang baru melahirkan. Video Bribka Heru Susanto ini viral di media sosial. Aksi ini dilakukannya karena di wilayah desa tersebut tidak ditemukan mobil untuk menolong ibu tersebut. Bribka Heru melihat seorang suami yang tengah menggendong kain sarung dan ternyata berisi N, istrinya yang baru saja melahirkan. Menggunakan kayu, tandu darurat pun dibentuk untuk menggendong ibu bersama bayinya ke rumah berjarak 3 km. Saya melihat seorang warga menggotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau merupakan wilayah pesisir. Untuk sampai ke Mandah harus menggunakan speedboat dengan menempuh 3 jam perjalanan dari Kota Tembilahan Riau. Dari Indragiri Hilir Riau, R. Yusuf Marpaung, iNews melaporkan.